Bu, la ilaha illallah. Hani kena kena anak orang. Anak orang cuba pejam atau molek, sebut molek. La ilaha illallah, patu Muhammadur Rasulullah. Ikhlas sungguh daripada hati yang cuci. Insya-Allah nah, Allah akan haram orang itu masuk ngaku. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah bersama dengan 5 Disjikayun 2564 5 November 2021. Alhamdulillah, kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-15 pada hari ini. InsyaAllah kita kalau dia ada masa kita baca perhabis. Nah, kalau tak ada masa kita tangguh lagi untuk minggu depan insyaAllah. Jadi hadis yang ke-15 ni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muadz rafiduhu ala ar-rahli qal ya Muadz ibn Jabal ya Muadz ibn Jabal qal labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qal ya Muadz qal labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qal ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari 128 dan Muslim 32. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW dan Muaz berada di atas kenderaan di sebelah belakangnya. Wallahu a'lam lah. Naik uta ke naik hema ke, tapi Muaz duduk alik belakang. Boleh jadi Muaz naik sekor, Nabi naik sekor. Itu ihtimal berlaku tu. Maka baginda memanggil. Nabi panggil Muaz. Baginda memanggil lagi. Duduk sebentar, panggil pula. Wahai Muaz. Muaz pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Hal itu berlaku hingga 3 kali. Panggil, panggil, panggil sampai 3 kali. Selepas itu baginda bersabda. Ini Nabi nak wayak benda penting kepada Muaz. Hak sebenarnya Nabi nak wayak benda penting kepada kita ni. Nah, Nabi kata macam mana? Orang yang bersaksi, yang mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah secara tulus ikhlas dari hatinya. Ini hak dia nak ni. Nak jadi kemahkong sungguh. Ngucak 2 kalimah syahadah, jadi kemah-kemah kong sungguh. Serta dengan yakin apa yang ada di dalam 2 kalimah syahadah saat ini. Dari hatinya, ni, tulus ikhlas dari hatinya, Allah pasti mengharamkannya dari api neraka. Allah, tengok. Hak ni kita nak ni. Nak jadi nampak sungguh kita ni. Nak sebut la ilaha illallah. Hak ni kena kena anak orang. Anak orang cuba pejam mata molek, sebut molek. La ilaha illallah, patu Muhammadur Rasulullah. Ikhlas sungguh daripada hati yang cuci. Insya-Allah nah, Allah akan haram orang itu masuk neraka. Lalu Muaz bertanya, wahai Rasulullah, adakah boleh saya memberitahu hal ini kepada orang lain sehingga mereka bergembira? Tanya. Baginda menjawab, nanti. Nanti di sini maknanya
bukan lara, tapi tak sedap pergi royak lagi. Ha, tidak. Mereka sebab apa tu? Mereka akan malas. Takut takut hatu eh. Malah apa tu? Malah beramal. Malah beramal. Kerana mereka akan hanya bergantung dengan takdir Allah Taala sahaja. Takut-takut hatu. Ni nak ayat katanya kelimah la ilaha illallah ni adalah penting dan tak masuk ngaku orang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Tetapi Muaz menyampaikan hadis ini sebelum meninggal dunia. Muaz royak juga. Nabi mati dah. Muaz dah hidup lagi. Tapi dia dah ingat ni benda hak Nabi besar-besar kepada dia, mun tak sadar royak lagi. Kau okay. Takut-takut orang tu duk apa? Duk pegang dengan takdir Allah Taala. Berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak apa. Aku tak ada kena semayer. Aku Allah Ta'ala haram dah masuk dengan aku. Ha, tapi Muaz sapa juga sebelum meninggal dunia kerana takut berdosa kalau dia sembunyi hal ini. Alhamdulillah ni. Dan kita boleh ambil satu faedah daripada hadis ni hubungnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis yang ke-16. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, nomor 2856 dan 5967 dan dalam Sahih Muslim nomor 13. Maksudnya hampir-hampir serupa dengan hadis ini, tapi bentuk ia tak serupa. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menunggang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya naik kenderaan lah, duduk di belakang Nabi, tidak ada di antaraku dan baginda kecuali hujung pelana. Maknanya dekat benar aku duduk sekali dengan Nabi, maknanya pelana hak Nabi duduk, pelana hak aku duduk. Ha, tu gitu. Kita gambar katanya kita duduk atas sika, ya sika-sika ni ya pelana tempat duduk tu. Nah, ha tu, gitulah. Jadi baginda berseru, panggil sampai 3 kali Nabi panggil. Wahai Muaz, aku pun menjawab, "Yo, aku penuhi panggilanmu dengan penuh suka hati wahai Rasulullah." Selepas itu baginda terus pergi sekejap, maka baginda berseru pula, "Wahai Muaz," aku pun menjawab, "Ya, aku penuhi panggilanmu dengan penuh suka hati wahai Rasulullah." Selepas itu baginda terus pergi sekejap. Maknanya kenderaan unta ke hemat duk gi semua. Maka baginda berseru pula, "Wahai Muaz," aku pun menjawab, "Ya, aku penuhi panggilanmu dengan penuh suka hati wahai Rasulullah." Tengok 3 kali Nabi panggil. Kena panggil kita acak-acak ke? Tanya lalu, "Ay, ada buku ke apa ni panggil acak-acak?" Kalau kita. Tapi alhamdulillah, Muaz ni, dia suka dengar Rasulullah panggil dia. Cek tu, dan Nabi panggil sampai 3 kali, benar penting. Supa juga dengan hadis-hadis lain, dan Nabi royak sampai 3 kali, nen, kam diaukan, prayok diaukan. Cek katanya benar tu adalah benar penting. Masya Allah. Lagu mana? Baginda bertanya, Nabi tanya,
adakah engkau mengetahui apakah hak bagi Allah yang para hambanya mesti lakukan? Maknanya kita sebagai manusia biasa, wajib kita kena buat gapo kepada Allah? Ha, gitu lah. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja lebih mengetahui. Ya sahabat Nabi, ya jawab lagu tu. Dia tak seduk, duk agak-agak. Duk dau, gotu, dau, gani. Pakai Allah dan Rasul lah lebih tahu. Nabi pun jawab, sabda baginda, hak bagi Allah yang para hambanya mesti lakukan ialah apa? Beribadat kepadanya dan tidak menyengutuinya sesuatu pun. Maknanya tak syirik. Beribadat dalam arti katanya sepenuh-penuh hati dan perbuatan, niat molek, buat molek. Lepas tu jangan we ada syirik. Dalam hak akidah, jangan semua, tiap-tiap kara dalam hidup kita, amalan kita, kecek kita, makan kita, minum, semua tiap-tiap kara jangan syirik. Beribadat ibadat molek. Habis situ. Selepas itu baginda terus pergi sekejap, maka baginda berseru pula, wahai Muaz ibn Jabal. Aku pun menjawab, yo, aku penuhi panggilanmu dengan penuh suka hati, wahai Rasulullah. Baginda bertanya pula, adakah engkau mengetahui apakah hak bagi para hamba yang Allah akan lakukan? Maknanya, hak ni hak siti bagi setiap orang hamba Allah yang Allah Ta'ala akan buat, akan lakukan kepada hamba-hamba dia. Apa tu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja lebih mengetahui. Tengok, juruh sahabat dia. Allah Rasul lebih tahu. Malah dia jawab agak tu agak ni. Walaupun setengah-setengah sahabat dia tahu dah. Tapi, dia nak wujud Nabi kecek. Sebab makam Nabi tu maknanya tinggi. Ha, tu. Nabi jawab macam mana? Sabda baginda, hak bagi para hambanya yang Allah akan lakukan ialah apa tu? Dia tidak akan menyeksa mereka. Ni Allah Ta'ala janji. Tidak akan seksa orang yang benar-benar beriman, Islam, ikhlas, cuci bersih dalam kehidupan dia. Ha, ni sebab itulah kita mesti, wajib lah, bukan sunat-sunat dah. Mesti kita kena cuci hati kita, akidah kita, pegangnya kita, amalan kita, cara hidup kita jadi betul. Barulah insyaAllah semua tiap-tiap cara kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadis yang ke-17 kita pergi berhabis dah. Lepas tu minggu depan saya buat mari hak baru pula. Lepas tu hari ni sudah ngaji, buat klik lalu. Jangan buat klik fan, buat klik kertas saja. Yang ke-17. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah, mal mujibatan? Faqal, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim nombor 93. Maksudnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi. Tak ada royak ni, kita kena tengok dalam syarah hadis lah. Kata lelaki itu nama gapo. Nah, dia mari jumpa dengan Nabi, maka dia berkata, wahai Rasulullah, apakah dua perkara wajib? Ha, kalau kena tanya kita, kan? Dua perkara wajib, semayah dengan puasa tak? Semayah zakat, wajib. Tapi Nabi tak ada jawab macam tu. Apakah dua perkara wajib? Maka baginda bersabda, sesiapa yang mati, dia tidak bersekutu ataupun syirik, tidak bersyirik sesuatu pun dengan Allah, maka wajib dia masuk syurga. Ha, ni, hak ni penting benar eh. Hak ni wajib boleh masuk syurga. Orang yang tak bersyirik. Dan sesiapa yang mati dia bersekutu ataupun bersyirik sesuatu dengan Allah, maka wajib dia masuk neraka. Wal'iyazubillah. Itulah ayat akhir di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan salihan. Siapa-siapa yang harap nak jumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia syirik dengan Allah dalam hal amal ibadat dia, cara hidup dia, semua.
walaupun sikit pun jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Hadis yang ke-18. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an lam tadurruhu ma'ahu khati'ah, wa man mata wa huwa yushriku bihi lam tanfa'hu ma'ahu hasanah. Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad nomor 5586, sanadnya sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa bertemu, maknanya akhirat sikit lagi lah ni, bertemu dengan Allah sedangkan dia tidak bersekutu ataupun syirik dengannya sesuatu pun, maka dia wajib masuk syurga. Hampir-hampir serupa juga hadis-hadis atas, tapi masuk apa ni, bentuk hadis lain. Wajib orang itu masuk syurga kalaulah dia tidak bersyirik dengan Allah dan kesalahannya tidak memberi kesan mudarat kepadanya. Hak duk buat dosa sikit sebanyak, insya-Allah harap katanya Allah tak ada apa. Hak penting sekali jangan jadi buku syirik tu. Buku syirik besar ni dia panggil khadi ayah perahan syirik. Tak ada ampai, tak ada uthon syirik. Tapi kalau dia tak ada syirik, insya-Allah dosa-dosa lain boleh boleh kira bicara macam ni. Boleh kecek kira apa dosa dan beri maaf. Dan sesiapa mati sedangkan dia bersekutu syirik dengannya dengan Allah Taala dak, maka tidak ada faedah kebaikan yang ada bersamanya. Tengok. Nabi royak kat tu. Walaupun banyak kebaikan, amal masya-Allah banyak, ngapa ni sedekah, baca Quran, zikir, semaya banyak, gotu banyak, tapi syirik, Allahu akbar. Ada arah. Batu banyak orang syirik dalam sangkong kita. Kena royak deh, pensi yang dia ukan katanya banyak. Walaupun orang dok ceramah, dok mengajar, dok khutbah, dok bayar, dok tazkirah, dok gotu, dok gani, tapi belamak lagi. Syirik hadok timur, dok jadi hidup dalam sangkong kita penuh. Gotu goni, gotu gani. Ini kita kena buat apa habis. Akhir sekali masa panjiran. Tak ada maksud dalam khatah ni. Hadis yang ke-19 saya terjemuh lalu. Lepas tu minggu depan kita akan tengok maksud dia. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an yusalli al-khamsa wa yasumu Ramadan ghufira lah. Qultu afala ubashiruhum ya Rasulullah? Qala da'hum ya'malu. Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 21994 dan 22028. Hadis ni sahih. Tak ada maksud eh, tak ada tulis saya maksud. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya sesiapa yang berjumpa dengan Allah dia tidak bersyirik dengannya sesuatu pun, sedangkan dia semaya 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, maka diampun semua dosa dia. Ghufira lah. Diampun semua. Qultu. Muaz pun royak kepada Nabi. Afala ubashiruhum ya Rasulullah? Boleh ke tak saya nak pergi royak berita gembira ni hak Nabi royak kepada saya, kepada orang ramai? Nabi katanya, kenapa? Da'hum. Biarlah mereka. Maknanya, hey Muaz, muntah sedek royak lagi ya. Ya'malu. Jadi, orang ramai tu pakat beramal sungguh dalam hal amal ibadat, insya-Allah masuk belaka di dalam hadis ni, iaitu tak bersyirik dengan Allah, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Lepas tu hak lain-lain lagi kita kias sendirilah. Jangan duk pergi katanya ah kawe semaya dah weh, kawe puasa dah weh, ah masuk syurga kawe, jangan. Nak no, no lain lagi banyak. Sebab tu kita kalau boleh nayobai kita orang Islam ni jadi banyak tawikun pahala, patu lop jadi sikit-sikit dosa. Jangan we ada walaupun sikit. Kalau ada pun insya-Allah kita minta ampun dan kita minta maaf. Ha itulah eh habis 19 hadis dah. Patu kita akan gi lagi. Saya taknya sepada ayat dulu 20 tahun. Kalau umur panjang lagi 20 tahun
saya nanti umur 71 tahun. Nanti habis kitab hak kita ngaji ni. Nah, 2 3 hadis, 4 5 hadis sekali-sekali, kalau hadis pendek sikit, kalau hadis panjang, kena panjang. Nah, itulah tok katanya 20 tahun kita akan ngaji kitab ni. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.